ini di surat kami kepada Mas Manto selaku Ketua Parja, kami untuk bisa menyiapkan 25 orang untuk tim, dan nanti kita undang hadir hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di Gedung Korpri, jamnya jam 10. Nanti dipadukan di sana. Nanti akan disepakati bahwa setelah acara Senin, kami juga akan mengagendakan menghadirkan praktisi hukum, ahli tata negara. Ahli tata negara terkait dengan mengkaji bareng-bareng Perbud 467 dan PP 43. Ketika ada celah-celah yang memang bisa ditempuh, maka beliau bupati juga siap untuk menerima. Masukan apa, revisi apa yang harus kita lakukan terkait dengan Perbud 76. Oleh karenanya, sekali lagi nanti kami berharap Mas Manto untuk bisa mengirimkan 25 orang, ya, 25 orang di Gedung Korpi bersama-sama kami nanti dari tim EKKD untuk bisa mengkaji terkait dengan bedah Perbud nomor 76. Mohon maaf, nanti ini hanya surat tertulisnya, tetapi WA-nya sudah kami sampaikan kepada beliau. Kemarin pesan lagi surat resmi PM Mas Manto. Anak di tempat saya Mas Agus, yaudah kebetulan hari ada kegiatan, saya bahas sekalian. Selaku pengurus Praja menanggapi apa yang disampaikan Pak Tris, selaku Ketua FKKD. Harapan kami, bahasa di sini dengan bahasa di sana, dengan praktek di lapangan sama. Saat ini bukan waktunya lagi untuk menutupi segala hal-hal yang dilandasi dengan kedoliman. Panjenengan semua mungkin ada yang setuju atau ada yang tidak setuju dengan Perbud ini. Mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Mungkin ada yang setuju untuk dilelangkan bengkok ini dan ada yang tidak setuju. Dan saya yakin akan banyak yang tidak setuju untuk bengkok ini dilelangkan mengingat banyak sekali pertimbangan. Di antaranya yang paling utama adalah soal hukum. Pejabat-pejabat menggawe gaduh ya kan, tidak memberikan rasa nyaman. Apa itu diganti? Rak ngerti nggak? Praja. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh teman-teman tanan ini sangat baik. Dan ini pasti akan dicontoh oleh kecamatan lain. Selama Pemda tidak mengakomodir. Perlu kami ingatkan Bapak sekalian, kenapa bengkok ini menjadi gaduh dan riuh? Karena memang persepsi tentang aturan itu semuanya berbeda. Undang-undang desa itu tahun 2014 telah disahkan. Tahun 2021 belum ada upaya perubahan. Tapi ujuk-ujuk akhir tahun ada upaya perubahan. Lah undang-undangnya ora berubah, PP-nya ora berubah, lah kok moro-moro bentuk mau berubah. Jangan sepakat enggak ini? Ya. Betul. Kemudian kalau Pemda selalu mengatakan alasannya Perbud, kalau Perbudnya tidak sesuai dengan PP, yang berubah banyak Pak Ibu sekalian. Yang berubah adalah Perbudnya. Nggih. Jadi PP 47 jelas mengatakan bentuk itu ora dihitung dengan apa? Bedes. Nah saat ini kan mau ditarik-tarik ke arah untuk dihitung dalam APBDES. Tahun 2021 mau dicoba. Nah dicoba, buruh ini mesti jenengan kejaring. Gitu loh. Kemudian ada penjelasan bahwa supin dilelang diri, itu salah. Nah dilelang diri, jadi panitia lelang, pejabat terkait itu jalan lelang. Nah jenengan lelang, supin jenengan kena masalah. Nah ada yang mengatakan, lelangnya gampang, nyilih orang liya. Nyilih orang liya itu salah. Karena itu adalah manipulasi, nanti akan berakibat hukum. Ini jenengan diserahkan neng hukum lagi. Nih, jadi sekali lagi bahwa perjuangan panjenengan ini menjadi embrio di Kabupaten Sragen. Nek wis tanam seperti ini, saya yakin saat Sragen itu nanti akan bergerak bersama. Nek bergerak bersama, jadi yo, yang misteri sini, gitu ya. Makanya nanti saya harapkan pejabat Sragen ini isin nenek di gerakan seperti ini. Gitu, gitu. Makanya sekali lagi kekompakan harus kita jaga. Pada PP 43 memang bentuk dulu akan ditarik. Kita geger di Jakarta. Akhirnya keluar PP 47 itu sudah clear Pak. PP 47 tidak pernah berubah. It's clear bahwa bentuk itu melekat. Kemudian kalau Pak Tris tadi mengatakan aku tak dulu ahli hukum tata negara. Dalam konteks pemahaman hukum itu semuanya adalah persepsi Pak. Ahli tata negara A dan ahli tata negara B itu mesti berbeda.
Malamnya kita juga siap mencari Fatan Firanda. Irman Sanda. Ya, terima kasih. Jadi nanti Pak Kadi akan menghadirkan ahli tata negara. Kita juga guna ahli tata negara. Siap deh. Soalnya gini Pak, dalam kitab hukum, jangan periksa nih, ada tataran hukum tingkat pertama. Itu nanti akan berbeda dengan hukum tingkat kedua. Contoh nih, pengadilan memutuskan A di tingkat pertama sebagian, nanti di tingkat banding bisa mengajari B. Artinya apa? Persepsi tentang pemahaman hukum itu bisa berbeda-beda tergantung manusianya. Gitu deh. Kita juga punya pandangan hukum bahwa benda itu melekat. Itu adalah pandangan hukum yang telah kita pelajari dan kita yakini. Jenengan gak usah nampak nuwun sewu, gampang terbawa. Mula jelas-jelas itu bengkok gini-gini. Bengkok itu dalam undang-undang desa, undang-undang nomor 6, itu masuk dalam ajas rekognisi, ajas pengakuan. Jadi, setiap ada yang desa sebelum jaminan merdeka maupun setelah jaminan merdeka itu diakui. Sekali lagi, nanti mohon ini nanti ditandatangani bersama-sama sebagai bentuk sikap kita terhadap perbud. Tentu saja kita menjadi jelas dan gamblang seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Manto selaku Ketua Praja Kabupaten Sragen. Artinya ini memberikan kita lebih mantap dalam memperjuangkan nasib kita untuk menolak tentang bengkok yang akan dilelangkan. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحجاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا Tuhan kami, tolonglah kami, perjuangkanlah kami, dan jadikanlah perjuangan kami ini berhasil. Kami akan melawan kedzaliman-kedzaliman yang telah ditimpakan kepada kami. Tentunya Engkau ya Allah akan membantu kami, akan membantu bagi hambamu yang telah dizalimi. Dan sadarkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, gugahlah hati-hati dan pikiran mereka agar mereka mengetahui bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah kurang benar. Oleh karena itu ya Allah, perjuangan kami mohon untuk diberhasilkan. Dan tujuan kami mohon ya Allah, agar tujuan kami itu mendapatkan apa yang kami sebut dengan keadilan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.